karir politik itu harus step by step kan. Harus kalau lu mau mimpinya jadi presiden, lu harus jadi gubernur dulu misalnya. Tahu ya kalau ngomong pribadi gue nggak kepengen, ngomong pribadi nggak kepengen. Tapi kan namanya ketua umum, kan orang mengatakan bahwa berkarir politik itu harus step by step kan. Harus kalau lu mau mimpinya jadi presiden, lu harus jadi gubernur dulu misalnya. Nah, gue ini kan sebagai mimpi saja, bukan berarti ngotot pengen jadi presiden, enggak. Tapi kalau mimpinya dapet, ya syukur. Enggak, ya nggak apa-apa. Tidak selalu harus ngotot kita berkeinginan pengen jadi gubernur, pasti nanti akan jadi presiden. Saya pastikan, pasti Pak Prabowo 2 periode. Kan gak mungkin kita lawan Pak Prabowo, pasti kalah. Nah itulah tujuannya bahwa mimpi semua orang bisa lakuin apapun mimpinya. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.